depan nih, kayak depan nih. Halo penduduk bumi yang hobi jalan-jalan, hobi makan-makan, hobi kuliner. Kita lagi nyobain Kafe Cinta. Kafe Cinta, ya Amor. Namanya Amor. Gak ada ininya ya? Poin. Konsepnya apa ya? Paris ya? European. Ya European. Makanan Eropa. Iya. Makanannya enggak dia lebih ke Perancis ya. Lebih ke kafe-kafe di Perancis, di Paris ya. Menu-menunya juga menu-menu Perancis yang French. Terus tadi kenapa kita ke sini? Oh iya, jadi French masuk ke makanan dari Perancis. Kenapa kita ke sini? Karena kita dapat info kalau di sini itu ada stik daging. Stik daging. Itu kita makan stik daging udah setahun ya. Mana ada tenderloin? Iya cuma ada tadi. Ada satu lagi. Gak ada sirloin nggak? Ada satu lagi stik apa gitu? Ada stik lainnya. Jadi kita dapat info ya, ada tenderloin stick di sini, terus ada lamb chop kesukaannya si Pak kameramen, dia sukanya lamb chop. Jadi kita mau coba. Tapi dagingnya bukan daging sapi ya. Kita di sini adanya daging buff kerbau. Jadi kita cobain tenderloin stick kebo. Itu cerita selanjutnya. Pesannya minumnya cold coffee sama apa? Fresh lime soda. Tapi kalau fresh lime soda tadi ditanya ya, mau asin atau mau manis atau mau campur atau mau plain. Nah, terus kita dapat komplimennya ini. Garlic bread ya. Oke, jadi nyobain cold coffee ya. Aduh, saya itu sebetulnya barusan sembuh dari. Bukannya baru, masih sakit. Ya suaranya masih sengal ya. Bukan sini karena udah masuk musim semi, terus banyak polen ya. Jadi alerginya kambudes bersin-bersin terus. Wow. Sup apa ini? French onion. Itu menu apa? Cold coffee. Aduh, kencang banget kopinya. Sekali, masih tetap Tim Horton. Masih tetap Tim Horton. Ini kenceng banget kopi. Nah, ini. Oh, saya ini godong apa ini? Oh, kefir. Daun kefir itu. Coba daun jeruk ya? Iya, daun kefir itu daun jeruk. Iya daun jeruk itu. Itu selembarnya 10 rupiah loh. Di sini harganya 10 atau 20 rupiah gitu. Satu lembar. Berarti 2.000 dong. Iya. Ada yang tapi tergantung sih maksudnya dia paling mahal segitu dia. Ya. Oke, balik lagi ke supnya. Ini apa ya? Ini apa ya? Yang... Bukan. Ini coba telur. Oh iya, ini onion kayaknya dimasak pakai apa ya? Oh, ini enggak. Iya kayaknya ya. Kita coba supnya dulu deh. Enak.
Cepetin rotinya cepet. Iya, kayak apa ya? Kayak kuah sop kental. Jadi asin terus ada manisnya, semua manis jadi si bawangnya ini. Nah, panas. Dan dia nggak ada krim ya. Jadi sopnya sop bening, sop seger. Cobain. Panas. Ya kan? Nah, yang ini mungkin apa ini? Di kayak dibikin apa ini? Cobain. Tapi lupa nggak nanya ya ini apa? Bukan kayak dibikin kayak roti garlic ya itu, roti garlic breadnya itu. Enak ya kalau udaranya dingin tuh kan makan yang kuah-kuah gitu kan. Sekalian buat ngobatin alergi, nggak bisa disembuhin ya alergi kan. Mau gimana lagi? Oke, jadi ini tenderloin steaknya kayak gini. Kita coba. Ini ada salted vegetable ya, ditumis dia. Ini mashed potato. Terus ini steaknya. Perasaan mesinnya medium, tapi kok. Oh ya, ada sih masih kelihatan merah. Oke, kita coba makan sayurnya dulu ya. Surprisingly empuk dagingnya ya. Bayangannya tuh kalau daging buff, daging kebo kan alot ya. Ini enggak loh. Cuma agak asin ya. Terlalu asin bagi saya. Cuman kalau dari tekstur dagingnya sih dia empuk ya. Lem chopnya? Oh, thank you. Kita cobain lem chopnya ya. Lem chopnya kayak gini. Ada saus apa ya? Sama mungkin ya, saus barbecue juga atau gravy biasa ya. Iya. Ada ininya apa ini ya? Gak tahu. Bukan tahu sih itu. Kita cobain ini ya dulu. Bisa deket ke sini nggak? Nah ini. Kalau ini sih jamur ya, jamur biasa. Ini loh, ini apa ya? Cobain. Yang cari membuat sebenarnya nggak. Oh itu. Aso. Oh iya.
Polanta, ay apa? Itu ya. Coba nanti kita cari tahu ya, apa ini. Bismillah. Udah sampai makan nasi jagung. Iya, dia dari grain kayaknya. Dari grain. Nah, ini apa ya, Pak? Tahu. Banyak cabe ya, Bun. Ini enggak tahu. Cobain ya. Kayak buah nih, bukan? Iya, buah. Buah kering. Kita cobain. Ini potongan kecil aja ya. Biar bisa masuk mulut. Ya ini keasinan, yang ini kurang asin buat saya. Sausnya belum. Oh iya, sausnya belum. Bentar. Sausnya apa ya? Cobain. Tapi empuk loh. Dagingnya empuk. Cobain ke sausnya. Cobain ya. Tapi dagingnya empuk banget. Sausnya saus gravy. Gravy. Kayak kalau makan di 21. Bukan. Iya, 21 atau WS. Ya itulah. Oke juga sih, karena enggak terasa aroma lem ya. Terus dagingnya empuk. Cuman kalau bisa lebih sedikit, lebih asin dikit mungkin lebih enak lagi. Tapi mungkin apa sengaja ya untuk mempertahankan cita rasa dagingnya, jadi dia garamnya cuma sedikit. Oke, kita lanjut makan dulu. Jangan lupa ikuti terus channel ini ya. Yang belum subscribe, ayo. Ayo buruan subscribe. Nanti ikuti cerita-cerita seru kami di sini ya. Kita mau share cerita-cerita jalan-jalan kami, kuliner-kulinernya. Pasti ada yang unik yang nggak banyak orang tahu. Jadi jangan lupa klik subscribe, like and share. Patah-patah.